dengan saudara Imam Ghazali. Saudara Imam Ghazali bila kita ijma ulumi al ulama al kalmi ulama teh sapertosken as sapertosken uya anu as asin. Ibu, lamun urang masak opor ayam kada nganggo uya. Masak sate ayam kada nganggo uya. Masak ayeuna goreng ayam kada nganggo uya. Masak ayeuna goreng ayam kada nganggo uya. Ngan ulah masak ayam uya. Sagala pasakan sayuran naon wae, pasakan daging naon wae, kada nganggo uya. Teu nganggo uya mah teu raos. Tapi kunaon urang kana uya ngalumayan teu. Aya teu ayeuna jalmi anu hadir di tempat dongkap ka pasar Tanjung Sari, meser wadah tina emas, meser wadah kanggo uya aya teu. Teu aya. Paling meser uya wadah uya mah tilas piring atawa nabi. Kelen anu sok coek. Leuleuh, urang ngalumayankeun kana uya, tapi ternyata urang sangat butuh kana uya. Kajian itu butuh kajian, tapi urang sok ngalumayankeun ka ajeng. Ajeng mangkel putih-putih jam 12 geus beulikir di ketokan kajian. Itu melahirkan teu bisa kawat keluar otak. Padahal kajian teu nulang tua dieuna. Ajengan, itu tuh sakala tuh mau ngawas kajian teu bisa macam Eta ajengan geus mulikir ibu, kelihatan di ketokan ku ibu-ibu. Haruah ajengan mah dengan ikhlas, salah di mawa sorban, suka di sorban, minta di depan ajengan. Aku Gusti Allah, na'udzubillah imin, patakeangan kurang ilmu, jeng cintai tempat ilmu, jeng hormati jami-jami anu gaduh ilmu, supaya urang jadi jama anu kengir kebahagiaan di ya, salam ya akhir. Alhamdulillah. Cinta ibu kata ibu, cinta kajian, cinta kata santai, cinta ibu bakal balas ku Allah yang melipatkan. Yakin? Nah, udah hidup dalam dunianya, sementara ibu, maaf, sebelum dia ulang. Ya, wanita paling disuapnya itu paling panjang, paling sama tahun 70, bener. Berapa yang kamu sama aja? Tapi yakin wanita. Mataku ada saat itu layu sadayana. Hayu kesempatan ulang sadayana. Mempeng jiruk, mempeng dipasihan umur, mempeng ayak ini ayuna ulang dipasihan kesempatan ulang bom. Sama ulang ayuna ulang gesa kalau pun malam bakal kerasa layu sadayana. Hanjaklah Gusti, abdi tergiring pengawasan. Hanjaklah Gusti, abdi teribadah. Hanjaklah Gusti, harta kuang dari seorang mungkin. Hanjaklah Gusti, abdi terbeta ampula. Hanjaklah Gusti, abdi ayuna itu daik silaturahim. Hanjaklah Gusti, abdi terlegak dan kena tempat ilmu. Bakal kerasa ayu bisa satu mau pergi hanjaklah. Sedangkan kamu berusaha atau mau pulang ayun aja kan tidak ada artinya. Maka pulang ke perseng. Terus terdapat ibu kan. Di bu ibadah terus. Sok sehat ya malam berpong sehat. Gunakan kesehatan ulang pikir ibadah. Pikir mencari ilmu. Ulah sampaikan ke ayun ulang. Nah inakkan karena ilmu. Man aroda dunia fa'ala hidul ilmi. Wa man aroda akhirat fa'ala hidul ilmi. Wa man aroda rumah fa'ala hidul ilmi. Sajalnya ayolah ayubah dia dunia. Maka kudu jeung ilmu. Dagang ayak sukses kena jeung ilmu. Pari baru sukses kena sarang ilmu. Hayo kebahagiaan di akhirat. Maka tiangan aroda ilmu. Sholat kudu jeung ilmu. Puasa kudu jeung ilmu. Zakat kudu jeung ilmu. Haji kudu jeung ilmu. Ayubah dia dunia sarang ayolah. Maka bulan teh aku hadir tempat seolah-olah tergerak nampak ada surga na Allah. Kudu syaitin maikun wa saikun jantatin orang bur ilmi. Setiap perkara ayah jalan jalan masuk surga itu adalah mencari ilmu. Para ibu sadayana, urang sadayana alhamdulillah. Anu hadir di tempat, gaya sange sudah hadir karena di tempat, karena ia kaplah mubarak anu mulia, nandakan bahwa
Allah ayuna aqimu sholat urang teu sanggat-sanggatkeun sholat teh. Naon sababna urang teu sanggat-sanggatkeun sholat? Sabab dina diri urang aya guru cahaya ka ieu. Allah dina Al-Qur'an wa aduz zakat, al-wajib zakat, urang teu sanggat-sanggatkeun zakat. Naon sababna urang teu sanggat-sanggatkeun zakat? Sabab dina diri urang aya guru cahaya ka ieu. Dan Allah dengan Al-Quran kutiba alaikum siap laksanakan ibadah puasa ulang tersangka-sangka ibadah puasa namun sebabnya ulang tersangka-sangka ibadah puasa sebab tidak diri ulang ayah dulu cahaya kain dan Allah dengan Al-Quran wa'adir minna sibil hajiya tuka sajal min ayah dan ibu semangku laksanakan ibadah haji maka ibadah haji ulang tersangka-sangka ibadah haji keluar kajar dan ayah keluar biaya keluar kada siapkan fisik tinggalkan keluari namun sebabnya sebab ayah dulu cahaya kain ayo ibu haji, jisir baca surat yas, surat kamu, surat wakil, surat tangan, surat sawah, surat imam, dan usah, baca juga kita insyaallah. Urang ayo ngajak Allah tolak mengimpi, hadir karena tempat ilmu, iya teh tanda ilmu, anak ibu ayam lu cahaya kai. Jat nafsu teh tadi sampai akan angkat teh, kan kuaya dia teh panas. Ayat kipas itu lagi, ayat kipas putihui, utas terus, cek nafsu teh panas, ayam kayu terus, cek nafsu teh tunduk, ajar di saya di pengajian. Berarti ibu-ibu anu hadir di tempat ilmu, geselangan hawa nafsu na alhamdulillah. Ya kan ada ayat iman, maka mudah-mudahan kurang dipaparin ke Allah istiqomahan dina mencari ini. Sabab ribu ibu jadi jamaah bodoh mah. Ribu. Jadi jamaah bodoh mah kalau gunakan kanikmatan deh. Kita deh susah luar biasa. Maka awali kurang sadayana. Setiap melengkakan dua sampean kurang sadayana kan di tempat. Awali ku aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di akhiri ku mengucapkan Alhamdulillah. Bismi dinalapan Bismi bikana wabiyaku lumayakulu Bismi rekiji titikna. Bagus. Nandakan bahwa ulang kumekankan hiji nada Allah, hiji nasifat Allah, sarang hiji nada bagus di Allah bismi bakti tinggi di anda nandakan bahwa Allah cinta jalmi amu kasih lo kolbi jalmi amu kodos hatena bismi lapan Allah adalah lapan ismu jami makan mana lapan Allah ismu didati wajib wujud aroman rohi dan Allah kan masih atokman jemas yang rohi nikmat amu di dunia aja wahu yang tidak berakhir yang nikmat amu alir kabagian dan nyata di akhirat muncul di kejalanan minta etate ketika ulang mencari ilmu awal itu baca bismillahirrahman supaya ulang baron supaya ulang kini manfaat Allah supaya ulang dijembatin kudustihan Allah matak sok kalau bisa adanya dukun di mana wae tempat ilmu hadiran kula mampan mumpun kula di pasian biswa ku Allah mumpun kula di pasian kesempatan ku Allah kalau sangat ibadah sabab kula ya di jalan ibadah supaya sakit di tarima ku Allah iwati kedasa menawana ilmunya maka mudah-mudahan kalau sekadayana kula sekadaya atau hadir di tempat khususnya meminta orang berakhir pengerasan awal makarot cinggi lupa taruh ilmu alman pagi biasa akhirat lima kali keistimewaan semesti Allah oke atau mudah-mudahan ilmu pada cinggi minta terjawab kiamat saking dari bapak ilmu alman pagi biasa akhirat jamin Allah dari bapak keistimewaan lima kali kesehatan jembal dan berikutnya ibu-ibu atau hadir di tempat khusus ampunna di tempat mudah-mudahan ya Allah lima kali alhamdulillah dia kampung bahasa ibu sahabat di tempat ayat tipat ilmu alhamdulillah maka mudah saya cintai ya tempat bahkan kami cintai ya tempat jaga pula saya sahabat dia dengan Allah maka mudah saya Allah telah bina jaga hati rumah saya mesti Allah mudah saya rugi kalau kamu capek pula, anu capek pula, di komo di jalan mesti, Allah, saya selalu menjaga Al-Fatihah.